kat sini ah. Oh, datang kedai ai eh. Lagipun ai lapar, so tak apa, ai murah hati. Jom makan dengan ai. Jom. Jom. My favorite food is chicken and also Malay Indo food. I sangat suka Indonesian food and also at the same time Melayu punya taste. Saya adalah orang yang sangat particular dengan kesedapan makanan sebab I adalah seorang pemakan. I suka sangat makan and memilih juga at the same time. So sebab tu I selalu cakap dengan chef I, no matter what kena sedap, kena pedas, sedap dan pedas. Saya punya chef adalah orang Bandung. So masa kita jumpa dia memang sebenarnya saya sangat suka dengan iga. So iga penyet, iga bakar ni adalah specialty kita. Memang kita punya number one product. Di mana ribs dibakar dengan kicap lepas tu dimakan dengan cili. So ini adalah kiranya makanan famous Indonesia lah yang memang favorite I. Ini adalah specialty chef I, di mana dia kata selalu orang goreng pisang cheese kan, tapi kita orang pisang cheese. Di mana kalau you tengok pisang ni, kita caramelize-kan dia dengan susu dan juga cheese. Manis kan kalau orang suka cheese macam ni kan. Ambil kau. Kelainan dia adalah ayam kampung, di mana ayam kita ni adalah daripada farm kita sendiri. Kita yang membesarkan ayam ni dan kita proses ayam sendiri, dan kita rasa itu adalah kekuatan untuk restoran kampung kerana ayam tu adalah breed our own chicken and the chili kita tanam sendiri. So kebanyakan barang dan produk dalam restoran ni adalah semua kita tanam sendiri di kebun kita. Orang ingat datang restoran I ni, oh makanan dia mahal. Tak. Orang datang restoran I makan sedap, murah and tak ada rasa pressure, leisure, very leisure kan. Kalau you nak buat benda, satu benda you kena suka betul. And macam memang I memang sangat suka makan ayam. I setiap hari kena makan ayam. Dan pada I, ayam tu adalah makanan ruji I dan nasi. Kalau I nak advise orang untuk buat bisnes tu, bukanlah power sangat I ni. Tapi I boleh advise, if whatever that you want to do, you need to have the love. Maksudnya kena ada rasa sayang dan cinta terhadap benda yang you buat. Bila kita rasa kita buat food business tu is the right business for us because we love it. Semua benda kita buat tidak ada yang senang. Kerja kuat juga, tapi yang paling penting your passion.